Ya Allah ya Tuhan, Nimo aku kembali dengan selamat petang. Okay, yang ni Nemo, British short hair, blue colour. Dia ni satu hari bermalam di MCC. Dia tak biasa kat sini. Tengok, dia tercari-cari dia. Dia tak biasa, tak apa. Duduk dulu Nemo. Nemo duduk dulu. Bim, sit. Nemo ni dia male tapi dah ni Nemo dia 9 bulan. Di belakang telinga dia ni bulu dia kurang sebab dia scratching dekat sini dia scratching kan, dia menggaru sebab kalau tengok cara telinganya memang dia ada earmark lah, insyaAllah boleh potong. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good boy. Saya lebih selesa kalau potong kuku tu tangan kanan ni di bawah leher dia. Tapi kalau yang untuk dia macam agresif sikit, saya akan hold kat atas lah di bahagian belakang dia ni, supaya dia tak boleh nak bite saya kan. Tapi kalau Nemo ni okay buat masa ni, jadi saya lebih selesa tangan kanan saya di bawah lah. Sebab senang saya potong, saya nampak dia punya batas quick dengan yang lebih tu. Sit. Nemo duduk diam je. Alright. Suara dia halus je. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dah. Hampir tak potong kuku. Sebab dia tak bagi, saya potong kuku dia sekejap lagi. Kaki kanan dia ada satu lagi kuku tak potong. Belakang dua tak potong lagi. Kaki macam mana pun, ear mic tu tetap akan keluar. Kena sentiasa bersihkan. Atau owner boleh dapatkan ubat ear mic dekat pet shop ataupun pet klinik lah. Dia sekali treatment, dia tak boleh nak baik terus. Dia tengok je. Dah. Pusing. Angka tak potong kuku. Dah setiap telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Angka cuci je. Nemo tolong angka diam je. Dia punya kotoran ear mic dia. Tuan Samsul. Oh, Nemo dia tak garang sebenarnya. Dia okey. Sebab dia tak biasa. Satu, dia tak biasa. Kedua, bila dia rasa macam ada orang nak track dia tu, jadi dia pun nak protect diri dia. Yang ini sama je, wall system, cuma refill dalam bekas lain. Untuk crips coat ni, sebab botol dia jatuh, itu pecah kepala dia. Jadi saya tukar lah. Ada yang tanya kan, kenapa tak bancuh shampoo depan-depan. Bukan tak nak bancuh depu, itu adalah rahsia. Rahsia groomer. Rahsia. Kalau nak tahu cara penggunaan shampoo-shampoo ni ataupun sekatan dia, kenalah ikuti kursus grooming. Masa kursus nanti ataupun workshop tentang grooming, macam mana cara pemandian kucing, nanti diajar cara sebenar menggunakan shampoo-shampoo ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Hopefully dia duduk dan diam untuk kena first step shampoo ni. Nemo. Dia baik dia. Yo, aku tahu. Suara macam Toby. Ah, suara dia halus je. Macam Toby. Tapi Toby lagi nyaring suara dia. Pastikan seperti biasalah mandikan kucing tu jangan air sampai masuk dalam. Iya, Uncle tolong awak. Awak tolong Uncle je, diam je. Ini kotor ni nampak ni. Kadang kalau kita nak potong kuku dia, waktu first step tadi nak potong kuku tak boleh. Saya akan potong kuku dia sewaktu dia tengah mandi macam ni lah. Dia lebih bertenang lagi waktu ni. Kita dah boleh pegang ni, kita potong. Okey, saya bilasan pertama dengan air bersih suam. Tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk air. Step kedua, saya pakaikan Crips Coat. Yang ni saya refill dalam botol lain sebab botol dia pecah tutup dia. Jadi saya terpaksa tukar wall system Crips Coat ya. Ya. Tak keluar pula. Alright. Okey, saya akan ratakan dalam bathtub ni sehingga dia berbuih. Okey, sorry terputus pula tadi sebab ada calling tadi. Ada orang call. Saya cuci bahagian dagu dia ni sebab ada sedikit kotoran makan, sisa makan dia. Sebab si bulu ni dia tak boleh nak cuci sendiri bahagian dagu dia ni. Last. Sabar. Awak nak bersih kan, nak sihat kan, bulu lah. Okey, buang dulu shampoo Crips Coat tadi. Dia punya lebihan air. Okey, untuk step terakhir, conditioner. Dia adalah botanical conditioner. Toby sihat tak tuan? Toby alhamdulillah sihat. Esok adalah sesi ketiga dia untuk mendapatkan rawatan di klinik, pets klinik, RP pets klinik, untuk rawatan earmic dia lah. Dia cuma ada masalah earmic.
Jadi esok adalah suntikan kali ketiga. Kalau ikut kata doktor tu, dia ada 6 sesi untuk baik bagi telinga dia baik kan. Tapi alhamdulillah tengok, sebab hari-hari saya akan cuci telinga dia tu pagi, siang, malam, nanti malam nanti pun sama akan bersihkan. Cuma Toby ni dia agresif sikit. Jiwa muda kan, dia garang jugalah. Tapi okey, manja dengan orang. Okey, yang ni untuk part last, botanical conditioner. Saya akan dalam bathtub ni. Dia sama je, mix dalam water ni. Conditioner, mana-mana conditioner pun dia tak berbuih eh. Ada juga yang tanya, kenapa tak ada buih? Memang lah, conditioner mana ada buih. BSS, bukan BSS je lah. Maksudnya untuk si bulus ni, bolehlah sebulan sekali mandikan dia. Bagi kucing yang indoor tu, depend pada kebersihan dia lah. Sebab kucing ni memang dah jenis pembersih, dia boleh grooming diri dia sendiri. Cuma kita kena bantu dari segi sikat dia. Kita kena sikat biasa bulu dia, kalau dia jenis long hair. Ok, saya akan bilas bagi bersih. Bilasan terakhir, kita buang sisa-sisa conditioner tadi. Jangan risau, walaupun tadi dah pakai conditioner, kita bilas, dia masih mengekalkan dia punya keadaan bulu tu eh. Yo, awak ni bising lah. Belum. Okey, lepas ni saya akan keringkan dia. Lepas tu blower dia bagi betul-betul kering. Lepas tu duduk dekat playroom eh. Relax dekat situ dulu. Okey, sebab air. Duduk sini. Okey, sini. Sini. Dah. Aku dah dengar dah suara awak. Masas. Oi, awak slap saya. Mana boleh macam tu? Nasib baik aku dah potong kuku awak. Oh, stop di rumah ni. Okey, aku dah tahu. Awak ni memang cepat lah tangan awak. Alhamdulillah, ya Allah. Awak snack. Aku lagi. Ui, bertanggung tu. Hampir ke mata. Nasib baik dah potong kuku dia dah tering. Janganlah macam tu. Nanti yang...
nanti tengok muka angka bercalau. Besok jalan satu kereta jauh. Wish sakit.